Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat profile browser dari satu browser menjadi beberapa profile. Jadi ada profile 1, profile 2, dan seterusnya. Oke, enggak usah lama-lama, kita lanjut ke video saja. Oke, caranya sangat mudah teman-teman, yaitu dari Palmon kita klik kanan, kemudian masuk ke properties, kemudian bagian target kita tambahkan atau input kata, yaitu spasi strip p spasi strip no, kemudian strip remote. Caranya hanya seperti itu teman-teman. Jika sudah, kemudian di apply, kemudian confirm dan oke. Kemudian buka Palmon dengan cara klik dua kali, pilih profil yang ingin dibuka. Kemudian jika ingin membuka Palmon atau menambah Palmon, bisa klik dua kali lagi di Palmonnya, kemudian create profile, kemudian input atau beri nama profilnya. Take a step back. Akan saya minimis terlebih dahulu, misalkan antara browser 1 dan browser 2. Langkah selanjutnya masih sama, buka Palmon, kemudian create profile, kemudian next, kemudian isi atau beri nama profile, kemudian finish dan start Palmon untuk membuka. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya masih sama seperti itu, create profile, kemudian beri nama profile, buka browser. Dia akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Kemudian untuk menginstal Imacross, kita harus menginstal satu persatu di setiap browsernya. Caranya dengan kita masuk ke add-on. Kemudian pilih menu gear, kemudian update otomatisnya kita matikan dengan cara centang kita hilangkan. Kemudian kita install add-on profile, kemudian kita cari file mentahnya yaitu Imacross 897, kemudian open. Kemudian
install. Setelah install, kita restart browsernya. Selanjutnya install di profile browser 2 dan selanjutnya sama prosesnya. Kurang lebih seperti itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka dengan video-video saya. Share, like, komen ke sosial media teman-teman jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.